Kembali lagi di review jam tangan dari Elang Haruchi. Di depan sini sudah ada jam tangan dari Alexander Christie seri 6506. Jam tangan Alexander Christie dengan model strap kulit ya. Jadi ini tuh strapnya pakai kulit dan model simple tapi tetap kelihatan mahal gitu ya. Nih lihat detailnya. Di bagian layar pertama kalian bisa lihat itu ada tanggalnya ya. Ada sebetulnya tuh tulisannya cuma Alexander Christie terus tanggalnya tuh bolong gitu ya. Jadi ada lubang-lubang di bagian tanggal terus di angka sini, jadi supaya kelihatan gitu tanggalnya. Kemudian layar selanjutnya kalian bakal nemu yang warna putih ini, itu buat stopwatch kayak gini, start, pause dan reset. Ya, detik jam tangannya pakai ini detik jam tangannya, modelnya tuh lucu banget jarumnya ya. Apa itu entah, untuk modelnya unik. Terus ini jarumnya biasa, ini buat satu kalau udah ini yang atas tuh kan 1/10 detik. Jadi dia yang atas tuh muter sekali, yang detik utama ini muter sekali. Ya pokoknya dia nyentuh angka 0 itu, yang ini muter sekali. Ini kalau udah muter sekali gini, yang ini baru muter sekali. Tik gitu. Start, pause dan reset. Oke. Tanggalnya kalian tarik setengah gini terus kalian putar ke bawah. Ya, setting jamnya ditarik full. Ya, ditarik full, terus kalian putar ke bawah juga. Ya, diputar ke bawah kayak gini. Sampai lewat angka 12. Kalian nanti kalau udah lewat angka 12 bakal tahu. Nah, tahu ini jam 1 dini hari. Ya, setelahnya kalian tinggal tarik setengah, putar ke bawah buat setting tangganya. Bagian samping, ini push button-nya warnanya merah, cakep banget ya. Ini warnanya kontras banget merah, terus ini logo AC. Di sini ada push button lagi, catnya mineral, bahan case-nya stainless. Ini ya, ringnya stainless juga, strapnya terbuat dari strap kulit, udah dijahit juga. Di bagian sini juga sudah dijahit, di bagian buckle-nya ada logonya Alexander Christie. Di bagian back case-nya, kalian bisa lihat ada tulisan watt resistnya 5 ATM, 6506MC, mesinnya pakai YM92 all stainless steel, watt resistnya di 5 ATM. Kemudian untuk ukuran dan diameter, sebentar. Ini ada di 46,6 ya. 46,6 ada di 14,3. Kemudian untuk ukuran strapnya ada di ukuran 24. Ini maksudnya ke size 24. Ini ya, 24 ya. Tuh 24 mm. Oke. Kalau dipakai di tangan kurang lebih seperti ini. Ini kulitnya kulit asli ya, bukan kulit palsu atau PU liter, enggak. Ini kulit asli, kalian bisa lihat teksturnya tuh, lihat. Nih, ya, dia pakai mesin YM92 dan untuk harganya, jam tangan ini dibanderol dengan harga 2 juta rupiah. Tenang aja, harga segitu harga belum diskon kok. Itu masih harga normal atau price list-nya. Kemudian untuk box-nya, kalian bakal dapat box kayak gini. Di dalamnya ada bantalan, ada kartu garansi, dan ada manual book juga. Ini bantalan kartu garansi. Oke. Barangnya ready teman-teman. Misal kalau kalian mau ya, misal kalau kalian mau, kalian tinggal WA aja, nomornya sudah ada di bawah ini di 0838-6565-8989 atau ke Instagram @elangarojisolo, ke marketplace-nya juga bisa. Ada di Shopee, di Tokopedia dan ada di Bukalapak juga. Linknya sudah tertaruh di deskripsi. Kalau kalian mau, kalian tinggal menuju aja ke deskripsi ya. Di sana sudah ada link buat langsung ke marketplace kita. Oke, sampai jumpa di review tutorial selanjutnya. See you.